Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah tabarakallah alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan kami Say Family. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Alhamdulillah hari ini bisa sharing teman-teman dan nyapa teman-teman online semuanya di rumah. Dan ini tadi juga udah alhamdulillah restock belanja bulanan untuk 1 bulan ke depan di bulan Agustus ini. Nah ini ada apa aja, langsung aja ya, ini aku sebutin nanti satu persatu. Dan mohon maaf kalau mungkin harganya cepet-cepet ya aku nyebutinnya, karena ini aku videonya juga lumayan cepat ya. Nah ini yang pertama ada beras Raja Wali, ini belinya 10 kilo dan ini 5 kiloan ya, nyari yang 10 kilo itu nggak ada kemarin. Dan 5 kilonya itu harganya itu sebesar 71.000, jadi kalau 2 karung berarti 142.000. kemudian ada minyak goreng itu harganya 36.000, terus ada Sunlight harganya 8.500, ada Sauri itu harganya 12.000, Nabati harganya 5.000. Terus ada juga sabun Sinzui, nah itu harganya 5.200. Kemudian juga ada santan kara, ada shampoo, ada jarum. Nah ini harganya teman-teman ya, langsung aja aku selipkan karena videonya agak lumayan cepat, jadi mohon maaf nanti teman-teman bisa di skip ataupun di pause dulu tuh ya video untuk cek harganya sebelumnya. Lanjut, ini aku take video tadi itu pagi-pagi banget ya, karena pas malamnya itu aku nggak sempet mau bikinin videonya karena pas malam itu aku ke festival Berau Raya. Nanti teman-teman nonton videonya ya yang belum nonton, insyaallah sih videonya udah aku upload di sebelum video ini ya. Oke, tadi udah selesai ya nyimpunin belanjaan bulanannya ataupun naroin ke pos-posnya seperti biasa ya, karena alhamdulillah sih belanjaan bulan ini gak terlalu sih kalau menurut aku, karena nominal jumlahnya itu habis 302.700 ya. Ya genapin aja 300.000 nih. Kalau bulan-bulan biasa tuh biasa sampai 350.000-an, karena emang kemarin belinya emang yang bener-bener sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalau yang gak kira-kiranya gak penting, kayaknya gak usah dibeli gitu. Oke lanjut, ini aku mau masak untuk hari ini. Ini sementara untuk sayurannya memang juga aku belum belanja mingguan, jadi masak yang ada aja teman-teman di rumah ya. Maklum ya, namanya juga kadang aku kerja gitu, nyari waktunya juga kadang belum sempet, ya udah besok aja atau mungkin besoknya lagi nih kalau ada sempet ya. Ini masih ada bayam kemarin, kan kemarin setengahnya aku masak sayur bening. Nah ini mau aku tumis ya, pakai nanti dikasih Sauri. Sebenarnya enak lagi tuh kalau ada rebonnya, tapi ini nggak ada, ya udah masak yang ada. Pokoknya apa adanya banget ini ya masakannya. Padahal ini videonya awal bulan ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Pokoknya mau awal akhir bulan tuh kalau menurut kita sama aja ya. Nggak usah kita terlalu berlebihan. Kalau kita di awal bulan tuh biasanya kan banyak uang karena habis pada gajian tuh ya. Jadi teman-teman meskipun awal bulan, ingat kita masih ada 1 bulan ke depan ya, apalagi yang teman-teman anak kos, anak kontrakan ya. Pokoknya kita harus bisa tuh mengelola keuangan, mau keuangan kita pribadi atau rumah tangga ya. Jangan kita terlena dengan awal bulan happy-happy banyak uang ya. Itu teman-teman, pokoknya kalian yang kiranya kewajiban itu disisihkan untuk kewajibannya ya. Kalau yang kurang penting kayak untuk jajan, untuk happy-happy, nah itu dikurangin ya kalau kiranya nggak terlalu penting. Tapi itu bisa juga untuk opsi, mungkin
bulan sekali itu nggak apa-apa ya. Tapi lihat juga budgetnya, jangan dipaksakan gitu. Oke, lanjut. Ini aku tumis-tumis dulu bawang bombay sama bawang putihnya, karena bawang merahnya habis teman-teman ya. Pakai yang ada aja. Kemudian aku tambahkan cabai ataupun cabai sampai belibet, mohon maaf. Kemudian aku tumis-tumis ini bayamnya ya. Sebenarnya tuh aku udah pernah sih numis bayam, tapi biasanya aku tambahin udang rebon ya. Tapi ini karena nggak ada, jadi aku kasih sauri kayak numis kangkung. Ya walaupun nggak tahu nih rasanya kayak gimana ya, semoga aja enak ya dan bisa untuk dimakan untuk menu seharian ini ya. Ini aku take video tepatnya sih hari apa ya, lupa teman-teman semuanya, tapi pokoknya pagi hari tentunya. Mohon maaf ini ya, karena emang banyak kerjaan juga. Kadang take video tuh gak harus langsung hari itu aku take video isiin suara. Kadang bisa sehari dua hari kedepannya baru aku edit teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau videonya mungkin telat ya uploadnya ataupun gimana. Nah ini alhamdulillah udah mateng bayamnya. Oh ya, sampai lupa nih nanyain teman-teman di rumah gimana nih kabarnya. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan dan juga teman-teman di rumah dilancarkan, mudahkan segala urusan, rezekinya juga, dan tentunya juga teman-teman semua semoga hajat, cita-cita dan doanya yang baik-baik di bulan ini ataupun kedepannya segera terkabul dan diijabah tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi aku juga goreng lele, tapi tuh enggak aku take videonya karena aku juga tadi sambil ngerjain yang lain. Nah, ini udah selesai, aku langsung aja mau masak nasi. Sebenarnya masih ada nasi. Tapi ya itu ya, aku masak lagi untuk nanti siang sama sore. Mungkin cukup untuk sarapan aja. Nah, itu tadi Pak Suami habis selesai mandi tuh ya. Nanti mungkin aku kasih stiker aja karena Pak Suami cuman pakai handuk tuh ya. Dan ini take video terakhirnya. Ini aku mau ngambil kangkung ini untuk aku tumis nanti malam. Kayaknya itu sayur bayamnya cuman untuk setengah hari aja. Dan ini ada kangkung tuh ya, seger-seger di bawah sini. Ini tuh tanaman liar ataupun apa ya, kayaknya tuh kayak kangkung yang biasanya dibeli pasar. Terus dia tumbuh gitu di bawah, terus aku biarin aja, lama kelamaan tuh jadi banyak banget ya di bawah, terus jadi panjang-panjang, lebih rimbun dan bisa aku panen tuh ya. Akhirnya aku panen. Nah ini dia. Dan itu masih ada tuh terong kecil nih yang aku ceritain, tapi udah dimakan monyet. Nah teman-teman nanti bisa lihat di video aku sebelumnya ya, pas aku lagi videoin monyet. Nah itu beneran ada teman-teman ya, itu aku nggak ambil dari mana pun, maksudnya aku nggak ambil dari video lain ataupun akun lain, itu emang bener-bener real ada di sini, itu aku videoin sendiri teman-teman ya. Tapi nggak aku isiin suara karena aku tuh emang nggak bersuara pas aku take videonya. Nah ini kangkungnya udah selesai aku petikin, udah aku panen, dan lanjut mau aku cuci. Dan habis itu aku kasih garam juga, aku rendam beberapa menit, habis itu aku cuci lagi. Oke, jadi nggak kerasa videonya udah mau ke menit 12 teman-teman sebelumnya. Nah ini aku petikin dulu ya kangkungnya satu persatu. Ini tuh kangkung kayak kita beli di pasar, tapi karena ini udah dipelihara jadi dia kayak panjang-panjang gitu, jadi kayak kangkung rawa tapi bentuknya masih tetap hijau ya. Kalau kangkung rawa itu kan biasanya merah tuh ya, kalau ini nggak hijau teman-teman. Oke, alhamdulillah nih dapat panenan sayuran. Nah ini pokoknya aku kasih garam ya seperti yang aku udah bilang tadi, dan aku tunggu beberapa menit, kemudian aku cuci lagi sampai aku bersih ya. Oke, cuci di air mengalir kayak begini. Tadi juga udah aku cuci pas masih belum aku petikin, dan ini aku cuci lagi pokoknya sampai bersih ya. Ini mau aku tumis nanti malam teman-teman semuanya. Dan ternyata masih ada lagi nih kerjaan aku, ternyata belum selesai. Aku pikir udah selesai tadi ya, mohon maaf teman-teman ya,
mohon dimaafkan aku lupa karena tag videonya agak telat gitu ya. Edit videonya udah dari kemarin dan isi suaranya tuh baru beberapa hari ini ya. Jadi ya kayak begitu, kadang lupa-lupa ingat. Udah langsung aja aku rapihin kamar. Dan setelah ini aku mau sapu-sapuin dari kamarnya sampai ke ruang tamu. Sebelumnya ini baju-bajunya aku pisahin nih, baju-baju kira-kira yang kotor nanti mau aku cuci untuk besok, dan yang masih mau dipakai biasanya aku lipat kayak begini nih ya. Kalau enggak tuh cerentelan semua tuh ya di tembok, biasalah ya. Nah itu cerentelan semua bajunya. Yang sebagian aku lipat-lipat aja, yang kira-kira enggak dipakai ya. Kadang tuh masih dipakai lagi, dicariin gitu kan. Oke, langsung aja ini aku sapu-sapuin sampai selesai, sampai ke depan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan memberikan teman-teman motivasi, semangat tentunya juga untuk bersih-bersih, beres-beres, dan gak mager di rumah. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.